Yay, welcome back to my channel. Selamat datang buat kamu yang baru pertama kali mengunjungi Misteri Ko Channel Papua. Ya, selama COVID-19 berlangsung ke PKM, dari PSBB sampai PKM dan segala macam nih, saya coba menanam menggunakan pekarangan rumah untuk menanam. Dan syukurnya saya punya tomat itu sudah tumbuh dan berbuah, bahkan saya sudah panen. Saya akhirnya berpikir, bagaimana kalau tanam yang lain-lain lagi. Jadi saya pikir di pekarangan kos, bukan rumah, pokoknya ini mau coba tanam jahe merah. Terus saya juga tanam bunga-bunga, ya pokoknya ya cari aktivitas lah di tengah masa pandemi ini untuk ya tetap kreatif, yang sehat juga, kayak gitu. Saya juga beberapa waktu lalu tuh, saya kemarin baru beli alat untuk apa, bisa cangkul tanah apa segala macam, pokoknya ya untuk berkebun lah gitu, walaupun nih karangan cuman sekecil ini gitu. Tapi saya setiap hari siram, tidak setiap hari juga sih, kalau hujan kan kita tidak perlu siram ya. Nah, tapi satu tips tuh, kalau mau tumbuhan atau mau tomat bisa berbuah juga, kayak yang saya punya ini sayur pare, itu bisa siram dengan air beras, air cucian beras. Jadi ya, semoga ini tuh bermanfaat buat kamu semua, apalagi kalau kamu halaman cukup besar ya, cukup luas, pasti senang sekali bisa berkebun. Oke, mungkin itu saja yang saya share dengan kamu. Sebuah aktivitas di tengah pandemi ini yang saya lakukan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you on next video. Bye bye.